Ha, so siapa yang tanya Hanzo setup Holy Grail ke, setup yang Hanzo paling suka? Ha, setup yang saya paling suka adalah ni macam benda yang orang panggil butter and bread. Ha, dia adalah benda yang saya gunakan untuk cari makan lah. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel saya. Jadi kembali lagi kita di segmen siri belajar forex yang disponsor oleh broker Hot Forex. Okey, jadi kalau korang nak support kita punya sponsor, korang boleh register account melalui link di bawah. Dan kalau korang nak confirm korang team Hanzo ataupun tidak, boleh WhatsApp admin saya melalui link WhatsApp di bawah juga. Jadi topik hari ini adalah sambungan daripada topik yang lepas, iaitu berkenaan trading range. Dan minggu ni kita ingat nak belajar pasal trading edge, tapi saya lupa ada satu benda yang saya belum ajar lagi. Jadi bagi sesiapa yang cuma berminat nak belajar berkenaan trading edge, boleh tunggu minggu depan. Nah, tapi kalau korang nak belajar juga apa yang saya nak ajar hari ni, boleh stay tune dan kita belajar sama-sama. Jadi macam biasa, saya dah siapkan nota untuk kita belajar hari ni. Jom kita belajar. Okay, dekat sini cara untuk mencari trading edge berpandukan trading range. Trading edge adalah cara pendekatan kita untuk masuk dalam pasaran pada posisi yang berpotensi untuk menjanakan pendapatan untuk kita. Dalam masa yang sama, kita tidak boleh menafikan risiko kerugian apabila kita memasuki pasaran. Namun dengan adanya edge di dalam trading, kita akan meminimumkan risiko kerugian kita apabila kita masuk dalam pasaran untuk mengambil peluang keuntungan. Trading edge boleh datang dalam pelbagai bentuk dan rupa bergantung pada pengalaman dan ilmu seseorang. Jadi untuk video kali ini, saya akan tunjukkan contoh trading edge berdasarkan ilmu yang telah saya ajarkan pada siri-siri yang lepas. Tapi malangnya, saya tertinggal satu topik yang penting dalam supply and demand trading, iaitu berkenaan swap zone. Jadi kalau korang tengok sebelum ni dekat dalam video-video analisis saya, saya banyak menggunakan swap zone, dan zone ni adalah satu zone yang penting dan boleh pula saya lupa nak ajar dalam siri-siri yang lepas. Sepatutnya saya ajar berkenaan swap zone ni selepas bab berkenaan breakout. Tapi saya lupa. Jadi saya akan ajar hari ni. Jadi kita akan belajar. Okay, jadi kita akan belajar ini terlebih dahulu sebelum pergi lebih lanjut dalam topik trading edge. Jadi macam yang saya bagi tahu tadi, untuk trading edge mungkin kita kena belajar minggu depan, dan berkenaan swap zone terlebih dahulu. Jadi swap zone ini adalah suatu zone supply and demand yang berubah sifat. Swap zone sell berlaku apabila demand berubah menjadi supply, dan swap zone buy berlaku apabila supply menjadi demand. Dia macam role reversal yang kita belajar dalam topik SNR, tapi ini adalah dalam bentuk supply and demand. Jadi dekat sini kita ada drop, base, rally, lepas tu dia break. Okay, sepatutnya ni adalah demand kan, drop, base, rally. Berkenaan demand, supply, drop, base, drop, drop, base, rally, rally, base, rally. Saya harap korang dah mahir semua benda ni, belajar daripada siri-siri yang lepas. Kalau ni adalah video pertama yang korang tengok dekat YouTube saya, korang kena tengok balik siri-siri yang lepas berkenaan base, supply and demand, sebab saya dah ajar macam-macam dekat situ. Dan untuk siri kali ni, saya akan pergi laju je lah benda yang saya dah ajar. Kita akan belajar berkenaan swap zone saja. So berkenaan base, korang kena refer balik apa yang saya dah ajar pada siri yang lepas. Saya letaklah link dekat sini, kat sini, berkenaan base. So drop base rally adalah demand. Kita tulis sikit lah demand. So dekat sini adalah demand, dan kemudian bila price datang balik, dia tolak sikit, lepas tu dia break. So bila price break demand, akan berlaku swapping ataupun akan berlaku role reversal di antara demand dengan supply. So zone demand dekat sini akan berubah menjadi supply. Kalau korang tengok warna biru yang saya lukis ni demand. So bila dia break, dia automatik jadi pink color ataupun jadi supply lah. So demand ni kita tahu demand adalah tempat untuk kita buy, tapi apabila dia telah di break, dia akan menjadi tempat untuk kita sell. So kita akan sell dekat sini, price pun jatuh, buat penurunan lagi. So demand ni telah di ignore dan menjadi supply yang baru. So dalam bentuk chart, dia akan jadi macam ni lah. Okay, so kat sini ada base, nampak base drop merah, merah, biru, lepas tu dia break. So bila dia break ni, price akan datang balik ke dalam zone supply dan buat penurunan. So untuk bagi gambaran yang lebih jelas, kita tengok contoh dekat chart lah. Okay, dekat sini korang nampak tak ada rally base rally yang kita tanda dulu. So daripada rally base rally demand ni, price telah break. Dia break kat mana? Kat sini. Break mesti dengan body. Betul tak body dia close? Kita tandakan.
Okay, nampak dia break. Break mesti dengan body. So selepas daripada dia break ni, so semua ni jadi supply. So supply ni kita tulis swap zone supply. So swap zone supply ni adalah tempat untuk kita sell. So kita boleh sell dekat sini, boleh sell dekat sini. So ni adalah contoh untuk swap zone, nampak eh. Demand di break bertukar menjadi supply. So nota seterusnya adalah untuk set up swap zone demand ataupun swap zone untuk buy. So dekat sini korang nampak ada drop, base, drop. Lepas tu dia break, kemudian dia pull back balik menjadi demand, lepas tu naik balik. So kita tulislah kat sini supply, lepas tu kat sini adalah demand. Dia adalah keadaan di mana supply menjadi demand selepas dia di break. Okay, so kalau kat sini kita color eh. Kita tengok ni adalah supply. Semua warna pink color ni adalah supply. Kemudian selepas je dia break, dia akan menjadi demand. Okay, so bila dia jadi demand, dia akan muncul setup untuk kita buy. So price akan masuk ke dalam zone dan buat kenaikan. Nampak tak? Price akan berubah daripada supply ke demand selepas dia break. So kita tengok contoh dekat chart untuk dapatkan kita punya gambaran yang lebih jelas lah. Okay, kat sini ada satu contoh. Kat sini adalah rally base drop eh. Kalau dalam contoh korang tengok saya buat drop base drop, dia sebenarnya tak kisah drop base drop ke rally base drop ke, dia janji dia supply. Okay, so kita tengok kat sini adalah biru, biru merah, maksudnya dia adalah rally base drop. So dia adalah sejenis supply. Kemudian dia di break dekat mana? Dekat sini. Okay, kita tandakan tempat break. So selepas dia break, dia akan jadi demand. Daripada merah ke biru, nampak tak? So sini adalah supply, sini pula adalah swap zone demand. So ni pula adalah break. So selepas ni bila kita tandakan base dekat sini yang dia break, kita akan panggil dia sebagai swap zone lah. So general dia adalah swap zone. Tapi kalau saya tarik daripada supply, dia akan jadi swap zone demand. Kalau saya tarik daripada sini, dia akan jadi swap zone supply. Nampak tak? Selepas dia break dekat sini, dia akan return menjadi supply. Jadi nota seterusnya menceritakan berkenaan strategi trading menggunakan swap zone. So kat sini kita ada base demand, lepas tu dia naik sikit, lepas tu dia pecah ke bawah. So kat sini ada drop base rally, lepas tu bila dia break, kita akan entry dekat level sini. Okay, level sini tu kat mana? Kalau korang tengok dekat lukisan dalam bentuk candle, kita akan ambil shadow yang paling rendah ni. Bukan shadow paling rendah lah maksudnya. Kita tandakan base, hujung shadow ni adalah kita punya entry dan stop loss. Ni adalah zone risiko kita. Kita terbalik kan? Okay, sepatutnya dekat bawah ni adalah entry stop loss kan? Tapi kalau stop loss untuk demand, kan kita bagi jarak sikit. So untuk entry kita akan ambil betul-betul pada candle dia. Tapi untuk stop loss, kita akan letakkan beberapa ruang lah untuk spread dan untuk dia bernafas. Kenapa pentingnya untuk spread? Kalau contoh shadow sampai kat sini korang sell, tapi dekat sini ada dua harga eh. Kat sini ada bid, dekat sini ada ask price. Bid, ask. So ask ni dia akan triggerkan buy stop order. So kalau korang tak faham kena buy stop order, bid dengan ask ni, saya dah pun ajar pada siri yang lepas. Saya letakkan link dekat atas ni, dia akan keluar. So dekat situ korang akan faham sebenarnya berapa banyak jarak stop loss yang kita nak kena letak dekat atas daripada kita punya zone. Sebab korang bukannya ada SOP di mana 5 pips di atas zone, 10 pips di atas zone. Sebab setiap time frame beza pips dia, setiap pair lain pergerakan dia. Jadi kita kena tahu berkenaan bid dengan ask supaya kita tahu nak letak kat mana stop loss kita. Jadi strategi dia macam ni lah. Kita entry dekat candle swap zone, stop loss kita akan letak beberapa pips dekat atas daripada zone kita. So saya tunjuk contoh lah. Macam lukisan dekat sini, ni adalah stop zone. So ni kita punya stop loss. Okay, so sini adalah entry, ni adalah stop loss kat atas ni. So kalau korang nak tengok berapa banyak sebenarnya jarak stop loss yang korang kena letak, sebenarnya dia 3 kali ganda daripada spread lah. 3 ke 5 kali ganda ke, tengok lah 10 kali ganda daripada spread. Untuk bagi dia ruangan. Sebab spread ni dia bukannya fix 5 pip ke 10 pip. Dia spread ni dia variable, dia ikut pada liquidity. Kalau low liquidity, spread akan kembang. High liquidity, spread akan merapat. So macam mana kita nak kira cara kuno sikit lah. So korang tengok dekat paling hujung ni, dia akan ada bid price. Dekat sini korang tak nampak mana ask price dia. So korang right click, korang tekan properties, lepas korang tekan show ask line, akan keluar lagi satu line dekat sini. So ni lah jarak spread. Kita ukur lah. Ukur guna ni. What?
Ha, so ni lah jarak spread dia. Ha, so kita nak bawa balik pergi dekat kita punya lukisan. Ha, ni cara mudah lah. Ha, so janganlah korang keliru lagi ya, pasal spread ni. Ha, saya dah tunjuk cara senang lah ni. Ha, kita tarik slow-slow. Ha, kita pergi kat sini. So 3 kali ganda adalah minimum. So 1, 2, 3. Ha, so korang punya stop loss boleh letak dekat sini. Apa berlaku kalau korang tak letak 3 kali ganda ke 2 kali ganda? Korang nampak tak hujung shadow ni? Contohlah korang sell dekat area ni, sell limit ke apa, tak kisah. Lepas tu price pun naik. Korang punya stop loss just sikit je daripada zone ni. Sikit sangat. Korang tak tengok pun berapa spread dia. Ha, so bila dia sampai kat sini, nampak tak? Hujung shadow tu adalah big price. So ask price dekat atas dia. So memanglah tak kena pun lagi stop loss korang. Tapi dah trigger. Sebab stop loss ni adalah sejenis buy stop order. Sebab itulah korang kena faham berkenaan order-order ni semua. Ha, bukannya broker tipu ke apa ke. Korang kena tengok spread tu. Ha, so bila spread tu, dia akan mempengaruhi korang punya trading tu end up well ataupun akan kena lipat. Ini atan menjadi setan. So apa-apa pun korang boleh tengoklah. Ha, saya dah letak link dekat atas tu. Ha, korang tengoklah, dia ada tombol macam tanda seru tu. Korang tengok tajuk dia bid dengan us. Ha, mengenali bid dengan us, tekan video tu dan belajar. Ha, jadi secara asasnya ni lah cara entry dengan stop loss. So dekat sini kalau untuk buy pula macam ni lah. So dekat sini hujung shadow swap zone tau, bukan yang tepi ni. Tepi ni tak kisah, nampak? Tepi ni tak kisah dia panjang mana, kita akan ambil base sahaja. So bila base ni, ni adalah entry, ni pula adalah kita punya stop loss. Untuk stop loss buy, korang boleh lah nak letak beberapa ruang atas sikit ke, tak kisah. Tapi untuk entry, korang kena faham juga. Untuk buy order, dia trigger dekat ask price. So ask price kat mana? So ask price korang kena letak kat atas sikit. So walaupun entry korang kat sini, korang nak letak buy limit, korang kena letak atas sikit. So ikut pada spread. Sebab tu kita kena faham bid dengan ask. Tapi nak letak buy limit kat sini pun boleh, tetap trigger kalau dia pergi. Tapi kalau korang dapat sniper entry, melepas lah. Next dalam nota adalah perbezaan roll reversal dengan swap zone. Apa beza roll reversal dengan swap zone? Nampak je sama je. Kalau tengok, support become resistant, resistant become support, macam sama je. Wrong. Roll reversal boleh jadi swap zone, tapi bukan semua swap zone boleh jadi roll reversal. Macam mana tu? Okay, kalau kita tengok kat sini, support become resistant. Mana become resistant? Okay, kat sini break. So support become resistant. So dekat sini demand become supply. Okay, so lebih kurang sama kan. Tapi macam mana pula dengan situasi macam ni? Korang ada nampak tak support become resistant? Nampak tak mana nak entry? But I cannot see, I'm legally blind. Tak nampak kan? Ha, kemudian price dia berinteraksi dengan apa dekat sini? Korang tengok, dekat sini tak ada pun support and resistant ke, support become resistant ke. Sebab dia naik turun, lepas tu dia turun balik. Price berinteraksi dengan apa dekat sini? Dia, kita nak tahu dia berinteraksi dengan apa. So dekat sini bila kita tahu berkenaan swap zone, sebenarnya ni adalah rally based rally. Ada rally based rally dekat dalam ni. Kemudian dia break rally based rally ataupun demand zone tu, dia menjadi supply. So swap zone demand become supply dekat sini. So price berinteraksi dengan swap zone dekat sini. Walaupun tak ada support become resistant, tapi dia still ada demand yang telah di break. Jadi dia boleh jadi point untuk kita entry. Ha, kita tengok contoh eh. Saya cari satu contoh untuk bagi korang faham lah. Ha, so dekat sini ada satu contoh eh. Nampak tak? Biru, merah, biru. So ni adalah jenis rally based rally. Okay. Ha, so bila dia masuk dekat dalam zone, dia break. So selepas dia break, korang nampak bentuk dia macam gini je. 1, 2. Dia nak kembali semula pada apa? Tak ada pun support become resistance. Support become resistance dekat sini lah kan. Ha, ni adalah support become resistance. Support become resistant. Okay. Tapi dia berinteraksi dengan apa dekat sini? Dia berinteraksi dengan swap zone. So swap zone ni satu zone yang penting. Walaupun dia nampak macam roll reversal SNR, tapi ada kelainan dia. Ada keadaan di mana kita boleh gunakan dia, yang dekat mana support and resistance tak boleh nampak, swap zone boleh nampak. Ni baru menggunakan candle. Saya belum lagi ajar korang menggunakan shadow base. Contoh dekat sini, ni adalah shadow base. Shadow base ni adalah sejenis drop base drop juga, tapi dalam bentuk shadow.
Nah, saya tak ajar lagi lah berkenaan ni. Nah, tapi nampak tak? Bila dia break, dia berinteraksi. So, benda-benda macam ni tak ada dalam support and resistance. So, sebab itulah kita kena faham juga support and resistance. Faham juga supply and demand. Nah, so, apa-apa pun jangan sombong lah. Kita guna support and resistance power. Supply and demand power. Supply and demand kalau tak faham support and resistance, tak tahu pula price nak pergi mana. Problem. So, kena tahu semua benda. Minda tu kena terbuka sikit. Jangan duduk bawah tempurung. Rasa teknik dia paling power. Sentiasa ada ruang untuk kita ada improvement. Okay, kita reverse semula nota. Kebanyakan swap zone dapat dikesan dengan mudah di point SNR atau roll reversal. Namun jika kita hanya tertumpu pada bentuk atau pattern yang ada dalam market, kita belum lagi capai peringkat faham gerak-geri harga dan cuma berada di tahap penghafal. Bila kita hanya menghafal pattern, kita pasti akan berada dalam keadaan tidak bersedia apabila market mempamerkan dirinya dalam bentuk yang lain daripada apa yang kita hafal. Contoh bentuk lain lah, macam ni. Tak nampak pun resistance become support. So bila bentuk macam ni ke, bentuk macam ni ke, tanpa kefahaman, korang takkan tahu. Kalau korang setakat hafal pattern, korang akan kena lipat dekat sini, kena lipat dekat sini. So kunci dia apa-apa pun korang kena faham. Namun dengan kefahaman sesuatu ilmu, biarlah ujiannya datang dalam apa bentuk sekalipun, kita tetap tahu apa yang perlu kita lakukan. Jadi apa-apa pun kunci dia, memang korang kena faham. Apa yang saya ajar ni, korang bukan kena hafal pattern, kena hafal bentuk candle. Korang kena faham kenapa sesuatu benda tu berlaku, kenapa sesuatu benda tu bergerak ke bawah, bergerak ke atas, kenapa kena lipat. Korang kena faham. Okey, jadi sekarang kita kembali semula ke perbincangan kita berkenaan trading edge next week. Okey, jadi minggu ni punya video saya akan ajar berkenaan swap zone terlebih dahulu. Korang mahirkan dulu swap zone ni. Kalau saya ajar semua benda terus, nanti korang pening kepala, tak tahu, tak faham, lagi susah nanti. So minggu ni hadamkan dulu berkenaan swap zone ni. So siapa yang tanya Hanzo setup Holy Grail ke, setup yang Hanzo paling suka? Setup yang saya paling suka adalah swap zone. Swap zone ni macam benda yang orang panggil butter and bread. Dia adalah benda yang saya gunakan untuk cari makan lah. Swap zone ni memang the best lah bagi saya. Bukanlah saya cakap dia holy grail ke apa, tapi saya sangat suka menggunakan swap zone. Jadi saya harap korang dapat hadam lah. Swap zone ni banyak lagi cerita dia, banyak lagi variasi dia. Tapi hari ni saya cuma cerita dekat korang basic swap zone. Nanti kalau ada masa lagi, kita akan bincangkan lebih detail berkenaan swap zone ni. Jadi siapa yang tunggu berkenaan trading edge, kita akan belajar next week. Jadi saya harap korang dapat bersabarlah. Jadi kalau korang suka video ni, boleh tinggalkan button like. Kalau korang ada apa-apa nak tanya, boleh komen dekat bawah. Dan kalau korang nak support kita punya sponsor, iaitu broker Hot Forex, korang boleh buka account trading melalui link di bawah. Dan untuk confirmkan korang team Hanzo ataupun tidak, korang boleh confirm dengan admin saya lah melalui WhatsApp link di bawah. Ada yang tanya banyak kali dah, saya bilang sebenarnya apa yang dapat kalau masuk team Hanzo ni? Tak dapat apa-apa pun. Okay. Sebab kalau korang nak belajar dengan saya, kan saya dah ajar ni. Korang nak apa? Nak bayar ke? Tak payah. Korang belajar. Korang nak support ke, tak nak support ke, saya tetap akan ajar. Korang tetap boleh belajar. Lepas tu ada group ke? Group memang tak ada. Saya tak ada masa. Nak edit ni pun makan masa yang banyak. So masa yang mana lagi saya nak korek untuk buat group pula? Sebab sebuah benda yang kita nak buat ni memakan masa. Saya ada banyak lagi kerja lain nak buat. Contoh, saya nak kena ada masa dengan family. Saya nak kena ada masa uruskan bisnes-bisnes saya yang lain. Saya nak edit video lagi. So apa yang saya mampu, bila korang support team Hanzo, saya buat video macam ni lah untuk korang belajar. Jadi sebenarnya saya tak ada apa-apa dah nak cakap. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang boleh subscribe ke YouTube channel ni dan turn on notification button. Sebab siri belajar ni setiap minggu saya buat. Jadi untuk siapa yang nak tahu berkenaan trading edge, kita tunggu minggu depan. Kalau korang tak turn on notification button dan unsubscribe, nanti korang tak dapat early notification. Jadi itu sahaja dari saya. Assalamualaikum. Bye.